Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Makasih ya. Iya, Mak. Oh, saya tuh, ya Allah, saya lagi nyiapin persiapan buat yang namanya ronda. Saya takut diomelin Pak Sabar. Alah, Pak Sabar aja takut. Udah sebentaran doang. Yuk. Ya, ya ampun, megangnya lengket banget sih kayak lem curut. Loh, Ma. Ya, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada Ipeng, ya. Saya pamit dulu ya. Pak Salim. Ya, yang bebek. Lu lagi tiba-tiba nongol. Dari mana aja? Eh, Mak, dari tadi kan Ipen di rumah. Justru harusnya Ipen yang nanya sama Mak. Mak dari mana aja? Gua tanya, lu nanya balik. Udah masuk-masuk lah. Aturan lu gemu indahoy lu, ah. Berantak ini urusan orang. Om, sedekahnya Om buat makan Om. Makasih banyak ya Om. Pak, sedekahnya Pak. Dua hari nggak makan Pak. Maaf aja ya Bu, saya lagi nggak punya duit. Lain kali aja ya. Sedikit aja Pak. Bu, saya lagi nungguin buat saya. Sedikit aja Pak, saya belum makan dua hari Pak. Makasih ya, Neng. Biar panjang umur, sehat, mau rezeki ya, Neng. Iya, sama-sama, Bu. Saya permisi ya, Pak. Permisi ya, Neng. Makasih. Non, nggak mau ngasih uang gitu banyaknya sih. Belum tentuan dia orang miskin. Pak, kita itu sesama manusia harus saling berbagi dan saling peduli. Ya, nggak peduli dia mau baik atau enggak, bohong atau enggak, itu kan urusan dia sama Tuhan. Kita nggak boleh ngurusin. Iya, Neng. Ya? Ya udah, kita nggak usah ngomongin orang. Yang penting sekarang Bapak anterin saya, jangan sampai saya telat nih kuliah. Baik, Neng. Ayo, Non, silakan Non. Terima kasih, Pak. Bisa lebih cepat nggak? Baik, Non. Kenapa, Pak? Gawat, Non. Kita nabrak orang, Non. Nabrak orang? Iya, Non. Aduh, Pak. Turun deh, Pak. Baik, Non. Aduh. Mas. Maaf ya, Mas. Maaf ya, Mas. Kamu nggak apa-apa? Aduh, kaki saya sakit. Aduh, maaf ya. Terus gimana nih? Kita ke rumah sakit aja ya? Nggak usah. Saya minta tolong dianterin ke rumah saya aja, rumah saya deket kok. Oh ya gini aja deh, Pak Sofit tolong bawa motornya. Baik. Biar saya yang bawa mobil, kita antar dia pulang dulu ya. Iya, Non. Oke, udah Pak. Bener nih kamu nggak mau ke rumah sakit? Nggak usah. Tapi gimana aku mau nganterin kamu? Aku nggak tahu rumah kamu di mana. Ntar ditunjukin. Tunjukin ya. Pelan-pelan, Pak. Iya, Erin, kamu siapa?
samain, Tong. Oh iya, maaf ya, Tong. Tadi emang salah aku sih. Soalnya aku tadi buru-buru banget. Nggak apa-apa. Tadi Tong juga meleng, makanya kagak ngeliat. Ada mobil. Gelo banget nih cowok. Harusnya dia marah sama aku dan Pak Sopir. Tapi nyatanya dia tenang-tenang aja. Duh, aku jadi nggak enak nih. Oh iya, Tong. Rumah kamu di mananya? Masih jauh nggak? Ah, kagak. Itu nanti itu di depan, tinggal belok aja. Bekayu lele, ibu-ibu, kayak produk online, kecantikan, paling apik, bikin kecil, mukanya kayak kue. Kayak anak online, lah aslinya bentuknya kayak kie, pret, apik banget. Larang lo, mahal-mahal kayak lo. Mahal? Iya. Udah, jangan mau, bu, jangan mau. Kita kagak usah beli barang mahal, percuma ntar juga dicolong sama si Entong. Pret, blegedes. Malingnya bukannya harus ketangkep kayak kue Bekayu Nek. Malingnya emang udah ketangkep, tapi Entongnya kan masih berkeliaran. Lah tapi kan, ya nggak rugi kasih kayak kue, pret. Pret banget ya, kinclong temen putih. Lah, motornya Entong. Nggak pernah lihat mobil aja lo. Pak. Mobilnya berhenti di rumah Fatime. Oh iya. Pulang, Pak. Nah, lu. Nah. Tuh. Lu lihat, Entong. Iya. Lu ya. Bijak, Entong. Gua tahu kenapa. Pasti dia nyolong orang yang punya mobil itu, terus ketangkep, dibawa deh ke rumahnya. Azab kualat. Orang logis Bekayu, Nek. Nek ketangkep ya, bok nanang jebul polisi kayak kue. Duduk di rumahnya, lah yore mungkin lah, pret, blegedes. Ya iya, dibawa ke rumah dulu, abis itu ntar polisi datang deh jemput dia. Ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tong. Itu kenapa, Tong? Bu, ibu nyentong ya? Iya, saya maknya. Nyentong kenapa ya, Neng? Maaf ya, Bu. Entong tadi ketabrak sama mobil saya. Astagfirullahaladzim. Tong, gak apa-apa, Tong. Gak apa-apa, Pak. Yaudah, bawa ke dalam ya, Pak. Masuk ke dalam aja. Yuk, ayo, Pak. Ya Allah, Tong. Bisa begini? Mobil efek banget ya. Duh, mama kayak kapan dia mobil saya? Kagak usah kampungan. Kayak baru pernah lihat mobil mewah aja lu. Memang temen deleng mobil mewah kayak gue kok. Mama kan deleng. Kayak juga norak juga mpok lele pada baik. Pret, blegedes. Heh, gue cuma mau mastiin kalau si Entong itu bakal ketangkep polisi apa kagak. Alah, pada baik lah. Pret. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Kasian banget nih cowok. Cakep-cakep kok ngojol. Pasti dia tulang punggung keluarga. Bang Tong, kakinya kenapa? Enggak kenapa-napa kakinya, Abang. Bang Tong enggak bisa ngojek lagi dong. Kalau Bang Tong enggak bisa ngojek, Adul enggak punya uang jajan dong. Kapan enggak bisa bayar sekolah, Bang Tong? Aduh, Topan main dulu dalam ya. Topan masih capek. Iya, Mak. Yuk, masuk dulu. Yuk. Neng, ya Allah. Duduk, Neng. Gak usah, Bu. Gak usah repot-repot. Kebetulan saya lagi buru-buru juga. Oh ya, Ibu, Entong, jangan tersinggung ya. Ini saya ada uang buat pengobatan kakinya Entong. Nanti saya bakal balik lagi ke sini buat lihat ke kondisinya Entong. Diterima ya. Rin, kagak usah. Beneran dia kayak kenapa-napa. Terima aja, Tong. Aku gak enak nih. Kagak usah, beneran. Bu. Iya, gak usah, Neng. Gak apa-apa. Bu, Neng, dah. Bu, bersum-sum, kue unti. Assalamualaikum, Pak Fatimah yang full beauty. Waalaikumsalam.
Waduh. Hah, natural. Mantap. Ngapain? Pok, itu ngomong-ngomong tadi siapa, Pok? Mobilnya cakep banget, montereng. Temen Entong. Temen Sintong? Waduh, welcome to Mayapura. Temennya Entong kok kaya amat, Pok. Cakep, boto. Ada lagi, Pok, yang tiga. Begitu aja, Pok. Buat Samin. Biar jadi supir pribadi ya. Usah. Ngapain sih, Pak Deh? Kagak, Pok. Ngomong-ngomong kan itu ya, warung udah buka tuh. Boleh dong, kita ngopi gitu. Emang udah buka, iya. Tapi tutup sementara. Lagian percuma kalau udah buke, pasti ada yang ngutang. Pok, asal tahu aja. Kadang kalah, Pok ngomong bener amat sih, Pok. Ilah, emes banget sih lu. Pok, ya tiba ngopi doang, Mas saya mah. Kagak bakal ngutang, pasti bayarnya cash. Tuh. Mpok jangan rendahin dia, walaupun dia pendek, jangan rendahin. Kes, Pok, kes. Kes buat maksudnya. Gila. Pok, Pok. Pok. Jadi kagak, jadi kagak, jadi kagak, jadi. Jadi. Alak mari. Itu gua gak lagi ngitung. Aduh, esit lah. Ini pasti duitnya Erin, Mak. Jangan-jangan Erin sengaja, Mak, naruh duitnya di situ. Masya Allah, Tong. Banyak banget nih duit, Tong. Dia pasti anak orang kaya. Terus, ini duit mau diapain? Ya udah, Mak. Nanti kalau Entong udah bayaran, biar Entong balikin. Tadi kan udah tukeran nomor telepon, Mak. Ya Allah. Serius mau dibalikin. Mak gimana? Ya, masih terserah Entong aja. Yaudah kalau gitu, nih lo pegang nih. Jangan, Mak. Mak pegangin dulu aja. Nanti kalau Entong udah bayaran, baru Entong balikin. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Ipe. Waalaikumsalam. Mau ketemu Entong ya? Iya, Pok. Entong di dalam tuh. Baru aja diborehin beras kencur. Lah, emang Entongnya kenapa, Pok? Tadi kecelakaan pas lagi ngojek. Oh, kok kagak dibawa ke rumah sakit? Entongnya gak mau. Kakinya doang masih bengkak. Yuk, masuk yuk. Iya, Pok. Iya, Pak. Tong. Tong, Mak keluar dulu ya. Iya, Pok. Patime, Patime, kaulah hidupku. Patime, Patime, belahan jiwaku. Patime, Patime, kaulah nafasku. Patime, Patime, ku cinta padamu. Hai, panjang umur. Panjang umur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ngapain sih masih pada ngedok di mari? Pan Pak Patime tahu, kita lagi nunggu kopi cintanya Pak Patime. Pok, jangan pakai gula, Pok. Kan yang manis udah empok.